Assalamualaikum semua. Video kali ini menayangkan tutorial membuat perahu hias untuk bunga artifisial. Bagaimana ya cara membuatnya? Simak terus dan stay tune. Bahan dasar yang kita perlukan adalah kotak tisu. Jadi ini kotak tisu. Kemudian kita membuat pola untuk bagian depan dan bagian belakangnya menggunakan kardus. Nah, jika bagian depan dan belakang sudah kita beri pola dari kardus, sekarang waktunya kita untuk menutupnya menggunakan kain. Nah, ini bebas ya, mau pakai kain apa aja, karena aku punyanya kain bekas seperti ini, jadi aku pakai kain ini. Sebenarnya lebih bagus pakai kain flanel sih ya, tapi aku nggak punya. Langkah selanjutnya adalah membuat alas untuk bunga dari kardus juga yang sudah kita ukur sesuai dengan bentuk tempat tisu tadi. Lalu kita tutup dengan kain juga. Langkah selanjutnya adalah membuat tiang untuk layar perahunya menggunakan tusuk sate yang dibalut dengan pita seperti ini. Untuk membuat layar perahunya, aku menggunakan pita jala yang kaku seperti ini. Aku beli di Shopee, namanya pita jala kaku. Nah, begini cara membuat layarnya ya. Buatlah layar sebanyak 5 lembar
Lalu sekarang kita membuat bendera untuk perahu. Dan beginilah cara memasang layar perahunya. Untuk memasang layar perahunya, kita harus memberi lubang di sini menggunakan cutter. Sekarang waktunya memasang daun-daunan di badan perahu. Setelah daun-daunan selesai, barulah kita memasang bunganya di atas dedaunan. Setelah itu, pasangkan tali dari depan perahu hingga bagian belakang perahu. Kalau dilihat, ini nanti bentuknya akan seperti segitiga ya. Oke, itu dia tadi cara membuat perahu hias. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.